Anjay. Gol. Halo semuanya, ini video pertama saya dan di sini saya akan menunjukkan PES 2017 yang ada Liga 1. Oke, kita cek dulu. Adakah Liga 1? Sebentar. Ini Shopee Liga 1. Kita lihat Semen Padang, Madura United, Persebaya Surabaya, Badak Lampung, PSS Sleman, Bali United, PS Barito Putra, PSM Makassar, Persipura Jayapura, Bayangkara FC Kalteng Putra, Borneo FC, Persela Lamongan, Tira Persikabo, Arema FC, PSIS Semarang, Persib Bandung, dan Persija Jakarta. Oke, langsung saja kita coba bermain. Mungkin kita langsung aja ke Become a Legend. Kita buat new. Oke, di sini saya bakalan membuat membuat karakternya dulu, jadi kita skip aja ya. Oke, kita sudah membuat karakternya. Namanya Mujahidin. Panggil saja Ujai. Dan ya, rambutnya sedikit emo ya. Biasa orang Indonesia. Oke. Formasinya mungkin kita attacking midfielder yang box to box. Oke, sudah jadi. Nah, itulah muka Mujahidin ya. Asalnya Indonesia, tingginya 172, soalnya Indonesia itu nggak tinggi-tinggi banget orangnya. Oke. Liga. Liga Indonesia. Nih, Shopee Liga 1. Oke. Inilah Shopee Liga 1. Akan terpilih di klub mana pemain kesayangan kita ini? Kesayangan saya mungkin. Oke. Warna merah jersinya. Oh, batik. Kalteng Putra. Oke, Mujahidin terpilih menjadi pemain Kalteng Putra. Bernomor punggung 9. Tuh. Welcome to Kalteng Putra. Oke, kita skip. Oke, ini data Mujahidin. Oke, kita next. Oke, semuanya. Ini adalah pertandingan pertama Mujahidin. Tapi, bisa kalian lihat. Posisi Mujahidin kan attacking midfielder. Ini kenapa dijadiin right back, anjay. Gimana mau gerak? Aduh. Ya sudah, kita ikutin aja kata-kata pelatih. Langsung aja kick off. Ya, walaupun susah jadi right back. Oke, ini adalah pertandingan pertama Mujahidin melawan Badak Lampung. Oke, kita lihat mana Mujahidin. Ya, yang pakai baju hitam ya tim Mujahidin. Paha bol. Oke. Kita ke pertandingan. Oh, wait. Kenapa kameranya gitu, anjay? Susah.
Oke, gini kameranya lebih baik. Oke, kita sebagai right back. Sini. Oke, kita bawa maju aja. Soalnya kita ini bukan posisi asli. Oh, hampir aja mau jadinya. Mundur Mujahidin, ayo mundur. Oke. Ayo bawa maju Mujahidin. Terus, terus Mujahidin, terus. Woi, oper, oper kocak. Oke, Mujahidin dapat bola. Ayo umpan ke teman, jangan maru. Aduh. Ayo kejar bolanya Mujahidin. Oke, dapat bola lagi tim lu. Udah maju aja, nggak usah peduliin lu jadi right back anjay. Salah si pelatih. Kita kan attacking midfielder coba. Ayo pemaju Mujahidin. Ayo oper. Ah. Kena musuh, Pao. Oke, si Mujahidin ini bernazar. Katanya kalau dia nyetak gol, dia bakalan botak. Sayang banget, padahal udah tumbuhin emo anjay. Kalau dia nyetak gol, dia bakalan botak licin. Oke, kita bakalan lihat di episode mana dia bakalan nyetak gol. Mana timnya? Itu tim apa? Oh iya. Oke, babak pertama selesai, guys. Oke, kita lanjut di babak kedua. Mujahidin masih main. Jangan sampai lu diganti, anjay. Umpan. Bagus. Oke. Gila, mana pemainnya anjay? Nah tuh, bagus Mujahidin umpan lu. Gol. Nice, Mujahidin. Oke, Mujahidin nyetak assist di awal babak kedua. Lu jangan bergaya dulu, lu kampos. Mujahidin yang umpan ke lu, inget. Oke, so skor sementara 1-0. Tim Mujahidin unggul ya, Kalteng Putra. Empat ke Mujahidin anjay. Oke, bagus. Gocek terus Mujahidin, gocek. Oh shit. Ambil umpan, umpan. Oh anjir. Mujahidin hampir nyetak, guys. Bisa lihat itu umpan dari kampus, padahal bola yang sangat enak ya. Karena rating itu rendah. Memang susah nyetak kalau pemain ratingnya masih rendah, guys. Oh, Mujahidin kasih umpan lambung ke kampus. Oh, gagal dikonversi menjadi gol. Mundur Mujahidin. Ingat, lur itu right back. Oke. Melebar Mujahidin, melebar. Anjay. Gol. Ya. Pertandingan pertama Mujahidin berhasil mencetak gol. Dan ya, sesuai nazarnya tadi, ia bakalan botak. Baru satu kali main, lu udah botak anjay. Gol yang sangat baik
sekali dari Mujahidin. Oke. Mujahidin, calon pemain bintang dunia ini anjay. Oh ya, BTW, saya mainnya nggak pakai apa ya, nggak pakai stick, jadi agak susah gerakannya juga agak patah-patah soalnya saya pakai keyboard. Makanya gerakannya itu nggak seluwes pakai stick gitu. Bisa dilihat kan gerakannya agak ya nih, kita lihat patah-patah. Oke, tambahan waktu 3 menit dan sepertinya tim Mujahidin akan menang. Ya, tim Mujahidin menang dengan skor meyakinkan 2-0 ya. Lihat rambut emonya segera hilang. Malah berantem. Oke, siapakah man of the match-nya? Ya, Kampos ya, bukan Mujahidin. Ya, mungkin karena Mujahidin ninggalin posisi aslinya. Ya, di match day kedua, pertandingan pertama bagi Mujahidin. Ya, bagus lah ya hasilnya. Kapten Putra jadi peringkat 2 di bawah Semen Padang anjay. Kira Persikabo sama PSM Makassar yang di bawah. Kebalikan dari dunia nyata ini sepertinya. Oke, segitu dulu video kali ini. Si Mujahidin udah nyetak 1 gol dan di next episode dia bakalan botak. Oke, terima kasih sudah menonton. Ya, mampir-mampir lagi. Oke, see ya.